Hai, nama aku Farhan Arsyid. Aku sebelumnya peserta Semarak Geografi Nasional tahun 2020. Well, bagaimana rasanya? Menyenangkan. Perlombaan ini benar-benar sebuah pengalaman yang berbeda bagiku. Perlombaan ini tak hanya menambah pengetahuan kita tentang tema yang diangkat, tetapi juga membuat kita lebih mengenali potensi diri kita. Terima kasih Semarak Geografi, terima kasih UNY. Semangat! Jujur dari awal kita syuting film, meeting untuk menata skrip hingga film dirilis, aku merasa tidak ada momen yang tidak serunya. Teman-teman dan aku semua dapat kesempatan untuk menuangkan pengetahuan dan juga kreativitas kita. Jadi terima kasih UNY sudah memberi kita kesempatan untuk merilis film Pesan dari Masa Depan. Saya sangat bersyukur banget karena kita bisa meraih juara satu di Lomba Semarak Geografi. Dari mengikuti lomba tersebut, saya dapat belajar banyak hal yang saya tidak bisa dapatkan di sekolah. Saya sangat bersyukur saya mengikuti Lomba Semarak Geografi. Selama persiapan pembuatan film pendek ini, saya mendapatkan banyak pengalaman bagaimana kita saling menerima pendapat dari sesama ketika pembuatan naskah maupun perfilmannya. Dengan begitu, saya dapat banyak pembelajaran bagaimana bekerja satu tim dengan kompak. Dengan ini, saya ingin berterima kasih kepada Universitas Negeri Yogyakarta untuk kesempatan yang sangat luar biasa ini. Hingga syuting, hingga editing, semua adalah pengalaman baru bagi saya. Siapa yang mengira bahwa di tengah pandemi ini saya akan membuat film pendek. Saya ingin berterima kasih kepada tim saya karena sudah bekerja dengan sangat keras. Saya merasa bangga dengan tim saya. Saya juga ingin berterima kasih kepada Universitas Negeri Yogyakarta telah memberikan kami kesempatan ini. Jadi selama kami merencanakan film pendek Pesan dari Masa Depan, aku belajar bagaimana cara untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang memiliki banyak gagasan yang berbeda-beda. Dengan begitu, kita bisa mengembangkan ide-ide kita menjadi suatu karya yang luar biasa. Maka dari itu, aku ingin berterima kasih kepada Universitas Negeri Yogyakarta atas kesempatan ini. Semoga teman-teman juga menikmati sekaligus mendapat pesan dari film kita. Dalam pembuatan film Pesan dari Masa Depan ini, saya mendapatkan berbagai pengalaman yang menurut saya itu sangat berharga. Seperti bekerja sama dengan teman-teman dalam pembuatan film, berakting, menerima berbagai pendapat dan ide dari teman-teman. Dan masih banyak lagi. Maka dari itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Yogyakarta untuk kesempatan ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Yogyakarta untuk mengadakan kesempatan ini. Dan saya sangat bersyukur. Saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman saya dan juga orang tua saya dan juga guru-guru saya karena mereka semua mendukung kreasiku dan mereka selalu mensupport saya. Tidak selalu lancar. Karena lomba ini ada diadakan saat pandemik, pasti banyak masalah yang muncul seperti tidak bisa bertemu dengan teman, tidak bisa bertemu dengan aktor, terus kita mendiskusi ide tidak bisa selancar yang kita mau karena kita harus nge-call dan kadang kalau nge-call itu kan online dan menggunakan internet dan pasti banyak yang ke-disconnect. Tetapi kami semua melewatinya dan kami saling mensupport satu sama lain untuk tetap semangat dan tidak menyerah di lomba ini. Karena pada saat satu poin lomba ini, aku ingat kalau kita ada di titik low, sangat low. Tetapi kami semua melewatinya dan kami selalu mensupport satu sama lain. Kami semua memiliki satu tujuan, yaitu membuat film yang bermakna. Dan aku boleh bilang bahwa kami sukses dalam hal itu. Karena syukurlah kami meraih juara satu di Lomba Semarak Geografi. Sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada Universitas Negeri Yogyakarta untuk mengadakan kesempatan ini. Sekian dari saya, goodbye!